Selamat sore semuanya. Ini barang yang saya tunggu-tunggu. Barusan datang. Barang ini adalah GoPro Hero 7. Ada cerita sebelum saya bisa dapat barang ini. Yang pertama, saya mencoba beli di toko online yang sudah sangat terkenal. Namun kena PHP sehingga yang di pre-order ternyata stoknya habis terus sampai sekarang. Yang kedua, saya nyoba beli di toko online di Surabaya yang juga sudah terkenal. Ternyata kalaupun kita pre-order tidak dapat produknya tanpa default. Saya langsung coba beli di Tokopedia. Harganya 6,9 dan katanya ada diskon 200.000. Dan dimasukkan ke amplop. Oke, kita buka. Nah, ternyata 200.000 ada sesuai dengan janjinya penjual. Oke, kita singkirkan dulu. Kita buka. Oke, buka ya. Ini barangnya saudara-saudara, GoPro Hero 7. Ini mana? GoPro 7. Garansinya TAM sesuai dengan janjinya penjual. Ini bukunya, isinya sih cuma gini saudara-saudara. Keren nih. Lalu dicoba nih habis ini. Oke. Mana ya cara membuka? Oh, ternyata ada ini. Kita buka tanda ini. Tarik. Terus lihat kacanya. Dan dapat tempatnya, yang tentunya dapat baterai ini untuk modenya, untuk isi supaya bisa kameranya nyala. Oh, sama ini stop, yang lain enggak ada. Ini yang saya tunggu-tunggu untuk memenuhi kebutuhan saya dalam membuat video.